pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ruspita hadir dalam acara Rindu Kampung, Balik Kampung Yuk. Iya, siapa lagi yang tidak rindu kampung ya kan? Apalagi sudah sekian lama berada di Sumatera Selatan. Dan kebersamaan kita hari ini tadi telah dibuka oleh Gambus Bugis khas dari Sulawesi Selatan. Dan kostum saya, Masya Allah, sangat luar biasa. Cerah dan penuh dengan keemasan. Dan di studio juga telah hadir para narasumber kita. Beliau adalah dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Kota Palembang, dan dari kota, maksud kami dari Kabupaten Banyuasin. Wow, pasti akan banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan di sini karena banyak sekali info-info yang harus kita dapatkan di sini. Baik. Dan juga para audiens yang luar biasa. Rainbow, merah, kuning, hijau. Wow ya. Itulah kekuatan dari 4 etnis yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, jadi gak usah lama-lama. Saya mau geser ke meja. Kita akan ngobrol dengan kepada narasumber kita. Oke. Rindu kampung. Balik kampung yuk. Dan pemirsa, saat ini kita sudah duduk nih dengan para narasumber. Ini adalah orang-orang yang hebat yang sudah merangkum dan merangkul seluruh warga yang merupakan turunan dari Sulawesi Selatan. Sekarang ada Ibu Andi Siti Nurbaya. Ya. Kita biasa panggilnya Umi. Ya. Selamat datang Umi di studio. Selamat kami. Selamat datang, Alhamdulillah. Ya, kemudian Ibu Hajah Rosita As'ad, SE, dan Ibu Hajah Rohana. Iya, kemudian Umi adalah memimpin IWSS Wilayah Sumatera Selatan untuk provinsi. Yes. Kemudian Ibu Hajah Rosita untuk Kota Palembang. Kota Palembang, dan Ibu Hajah Rohana Cabang Banyuasin. Cabang Banyuasin, luar biasa. Selamat datang di Palembang. Terima kasih. Bunda. Yes. Dengan kostum yang luar biasa ini, ini seragam dari IWSS ini ya. Betul. Ya, izin pun terima kasih banyak kostumnya. Oh iya. Cantik sekali kostumnya sampai saya jadi terikut semakin kemilau. Iya, Umi, boleh diceritakan tentang pergerakan IWSS di Palembang atau lebih luas lagi ya, secara provinsi? Iya. Oke. Okay. Baik, IWSS sendiri itu didirikan pada tahun 1977 di mana yang mendirikan itu adalah 3 wanita hebat, Ibu Sose, kemudian Ibu Hamid, dan Ibu Sundari. Ibu siapa? Daeng Saga. Daeng Saga. Mereka bertiga waktu itu masih di Jakarta, berpikir bagaimana cara merangkul ibu-ibu wanita-wanita yang dari keturunan dari Sulawesi Selatan yang ada di luar Sulawesi Selatan. Karena IWSS tidak ada di Sulawesi Selatan. Oh iya, betul. Ya. Iya. Namun IWSS sudah meluas sampai ke luar negeri. Di Singapura, di Jepang juga ada, dan di New York. Karena okay, targetnya ingin merangkul ya Bu ya? Iya, merangkul. Selain itu tujuannya apa aja itu Bu? Yaitu untuk memajukan, visi-misinya untuk memajukan wanita-wanita perantau yang ada di luar Sulawesi Selatan. Dan tetap ingat tentang kampung halaman sesuai dengan tema kita, Rindu Kampung. Betul sekali, dan saya sangat bahagia bisa berkumpul di sini dengan keluarga besar dari Sulawesi Selatan. Dan wanita-wanitanya aktif semua ya Bu ya? Ya, Alhamdulillah. Iya. Luar biasa. Dan juga Ibu Rosita untuk pergerakan di Kota Palembang bagaimana? Terima kasih, pertama saya ucapkan pada Mbak. Kalau untuk di Kota Palembang juga sama. Alhamdulillah kita banyak juga ini acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan bakti sosial atau ada pengajian, ada arisan. Setiap bulan itu. Setiap bulan Alhamdulillah bisa kumpul. Kumpul. Ya. Dan itu juga salah satu pergerakannya juga mirip ya Bu ya di, untuk di Banyuasin ya Ibu Rohana. Iya. Dan ini saya sangat bahagia dan terkesima sekali. Dekornya luar biasa. Ya. Apakah sudah ada perias pengantin di Sumatera Selatan? Alhamdulillah untuk Sumatera Selatan sendiri, wanita dari anggota dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan itu telah membuka atau berusaha agar keinginan dari anggota kita yang ada di Sulawesi, di Sumatera Selatan khususnya dapat menggunakan adat istiadat sesuai dengan keinginannya. Dan Alhamdulillah kita di sini disiapkan oleh Rini Salon, yang Rini Salon sendiri itu sudah lama ya berkecimpung di bidang kata orang Bugis Indok Boting. Pertama ya. Indok Boting artinya? Artinya emak penganten. Oh, emak penganten. Emak andam kata orang Melayu. Iya.
Dan alhamdulillah juga nanti kita juga penari-penari yang ada kita ini, audiens ini juga disiapkan baju-bajunya atau kostumnya dari Ibu Haji Agustina yang punya salon Mutiara. Alhamdulillah, dan itu semua domisili di? Di Palembang. Di salon itu, ownernya itu ada juga di situ ibunya, Ibu Ida. Ibu, coba melambaikan tangan, nah Ibu Siti Zubaida. Orangnya awet muda ya. Luar biasa, keren Ibu. Iya luar biasa, salam sukses selalu dan terbukti ya. Ya. Dari tahun 1977 membawa adat budaya pernikahan khas dari Bugis ini sampai sekarang masih kemilau busananya. Seperti salah satu yang saya pakai. Jadi kayak pengantin. Alhamdulillah, oh, Masya Allah. Iya pemirsa, dan kita selain itu, apa saja yang dilakukan selain membindan dan merangkul dari wanita Sulawesi Selatan untuk provinsi? Yang pastinya kita ingin agar wanita-wanita keturunan dari Sulawesi Selatan itu tidak merasa sendirian berada di negara lain atau wilayah lain ya. Namun tetap kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Setuju. Jadi keinginan kita agar wanita-wanita Sulawesi Selatan yang terangkum dalam Ikatan Wanita Sulawesi Selatan itu ikut membangun Sumatera Selatan. Asik. Bu, tepuk tangan yang mana, Bu? Wah, itu kalau tepuk tangan meriah itu sebagai tanda kita sepakat. Iya. Iya, Bu. Dan ini sangat luar biasa ya, kita yang namanya adat Bugis itu pasti semuanya serupa tapi tak sama. Iya. Dan pemirsa masih banyak lagi yang akan kita lihat lagi karena di Sulawesi Selatan ini tidak hanya suku Bugis yang ada di sana. Ada 4 sukunya. Nanti kita akan bicarakan tentang itu, oke? Jadi, sebelum kita melanjutkan obrolan, kita nikmati dulu tembang persembahan dari siapakah gerangan? Tana Ogi Wanu Aku ya. Iya, iya Tana Ogi Wanu Aku. Wanu Aku, silakan.
Luar biasa, keren sekali. Ya pemirsa, tadi kita menyaksikan langsung dua tayangan berturut-turut ya. Tadi ada lagu, kemudian ditampilkan tarian dari para remaja putri yang luar biasa. Lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Erin tadi berjudul? Tanah Ogi Wanuaku. Artinya apa, Mumi? Tanah kelahiranku. Wanuaku itu kelahiran. Ya, itu menceritakan tentang janji seorang anak perantau yang keluar dari daerah atau kampung halamannya untuk mencari rezeki. Dan apabila dia sudah berhasil, sukses di tanah rantau, dia akan kembali ke kampung halaman untuk membangun halamannya itu sendiri, kampung halamannya itu sendiri. Iya. Tapi tidak melupakan juga membangun di daerah yang dia diami tentunya. Iya, betul sekali. Kemudian ini tadi ada medley lagu-lagu dan tarian tadi adalah empat etnis. Ya. Itu menceritakan tentang apa saja? Tentang itu kan penggabungan dari empat suku yang terbesar yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar, Bugis, Mandar, Toraja. Jadi itu tadi melambangkan dari empat daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Makassar dan Bugis, Makassar, itu ternyata Bugis. Beda. Beda. Ya. Kemudian kalau yang suku Toraja. Bajau itu masuk dalam unsur Sulawesi yang mana? Sulawesi Selatan juga. Itu Makassar. Ini suku yang terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Baik. Maka terciptalah tarian empat etnis. Dan pakaiannya pun juga warna-warni. Jadi dari para penari, para remaja putri tadi menggunakan baju apa, kita langsung tahu ya. Oh ini dari Toraja, ini dari Makassar. Dari Mandar. Betul, dari Mandar, Makassar sama? Beda. Atau beda-beda lagi? Beda. Mandar, Makassar, Bugis itu beda-beda ya? Baik. Bahasanya pun beda. Oh beda, walaupun nanti makannya mirip-mirip Baik, pemirsa kita akan bicara masalah makanan karena sama. Baik, kemudian Ibu, kita ingin berbicara tentang busana khas. Nah kalau dari busana khas yang paling dominan, akhirnya dari empat etnis itu menyatu, ini adalah pakaian Sulawesi Selatan. Nah itu boleh ditampilkan Ibu Rosita atau Ibu Rohana? Ibu model kita? Erin, berdiri boleh? Oh, boleh, silakan jadi model. Silakan. Jadi bisa membandingkan misal nih yang sedang kita gunakan. Saya nanti ingin dengar suara Umi menyanyi. Iya, kan busana Mbak Erin, busana yang kami gunakan dan juga busana para audiens, keluarga besar dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, semuanya bervariasi. Iya, betul. Tidak ada yang mirip, gitu kan? Nah, kira-kira ini menggambarkan tentang apa sajakah gerangan? Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Ibu Rohana atau Ibu Rosita, silakan, atau Ibu Rosita dulu boleh. Ibu Rosita dulu. Iya. Ini merupakan pakaian pengantin juga, tapi tidak secara full ya. Kalau full sekarang lebih modern, mewah. Dari atas dulu, kalau bisa itu yang di atas mahkota itu namanya saloko pinanggoyang. Berupa mahkota saloko, itu. Iya. Terus ada rantai, kalung, ada gelang, poto. Terus ada simak yang di lengan. Oh iya. Nah, ini simak namanya. Terus ada giwang atau anting. Terus yang di belakang ada sipolo tetong. Oh, boleh puter, Mbak. Puter, Mbak Erin. Nah, itu ada sanggul itu. Karena ditutup dengan itu nama bunganya tuh bunga sibali. Sanggulnya berupa sipolong tetong namanya. Itu ada sanggulnya, Mbak. Ya, boleh puter sekali lagi, Mbak. Boleh ditahan. Putar lagi, supaya om kameramen kita bisa lihat. Itu karena ditutup sama bunga, jadi nggak kelihatan sanggulnya. Terus bunga kiri kanannya namanya bunga sibali. Sibali, Sibali itu sama-sama. Saling hadap. Saling hadap karena berpasangan tadi, permanaannya ke sana Jadi sebenarnya kalau aslinya pengantin, apalagi yang harus dipasang ini, Bu? Oh, ini lebih banyak yang namanya di sini, dadasa. Oh iya. Tapi sekarang kan karena banyak yang berhijab, kadang nggak pakai dadasa lagi. Ada yang berbentuk. Oh iya, yang warna hitam itu ya. Iya, betul-betul. Karena kan kayaknya dipakein. Iya. Saya pernah bergabung, iya. Sekarang kan sudah banyak yang tidak pakai lagi. Kalau masih mau pakai yang tradisional masih ada, bisa. Iya. Itu namanya dadasan. Permintaan. Iya. Kalau busana yang Pita gunakan ini busana apa, Mi? Ini misalnya indo botingnya atau keluarga. Panitia juga bisa pakai. Iya. Acara-acara indo boting ibu pengantin. Iya. Wow. Jadi. Ayo salim.
gayanya ya pemirsa ya. Soal mentang-mentang ini pengantinnya, ini mamanya. Mama pengantin. Iya. Kalau yang si Abang, si Abang mungkin berdiri. Abang lagi. Daeng. Ini Daeng. Nah, berdiri coba Daeng. Kalau bahasa Bugisnya tolong ke sini Daeng itu apa? Tabek kumaya Daeng. Tabek Daeng. Iya. Boleh Daeng sebelah kanan, jangan sebelah saya. Kita ngapit mantan. Ini bapaknya mantan atau calon pengantin laki-laki? Ini pemuda. Oh, pemuda. Pemudanya karena kalau pakaian pengantin laki-laki enggak segitu. Ini terlalu sederhana. Maksudnya sama. Jadi ini pakaian harian, pakaian adat, kalau untuk acara kondangan atau apa, formal-formal. Kalau kita dari atas itu namanya songkok reca. Oh, songkok. Iya. Terus infonya itu ketebalan benang emas itu menandakan. Nah, itu boleh diceritakan? Iya. Jadi kalau yang paling tipis itu apa? Paling kalau tinggi, paling tipis ke ininya, itu biasanya dia bangsawan tinggi kerajaan atau dari kasta yang tertinggi lah. Yang songkoknya yang tinggi atau yang emasnya? Emasnya. Karena memang di itu kalau emas asli ada yang bisa harganya 5 jutaan, 7 jutaan. Ada sampai 300. Iya. Nempel di songkok itu ya. Iya. Boleh dilanjut Bunda? Selanjutnya bajunya itu namanya jas tutu. Oh, karena tertutup kan. Oh iya. Sampai bawah itu jas tutu. Terus itu ada bade yang dipegang. Ya. Terus itu kainnya namanya lipak sakbe. Lipak sakbe. Iya. Itu pakaian yang dipakai. Dan itu motif sarung itu adalah Sulawesi Selatan ya. Iya. Apakah Toraja? Bukan. Bukan. Oh, Sulawesi Selatan. Iya. Sulawesi Selatan itu. Sulawesi Selatan. Baik. Itu juga kalau zaman dulu itu ada hasil tenun ya. Cuman dari hasil tenunan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Baik. Sebulan biasanya selesai. Sebulan selesai, baik. Dan pemirsa inilah kostum kita ya. Kita akan lanjutkan dengan? Ya, pemirsa itulah tadi tentang busana yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Dan silakan pengantin saya. Jadi anak GM. Gitu. Iya, ini anak boting, ini ibu boting pemirsa. Baik, sekarang pemirsa kita akan melihat keterampilan, ketangkasan. Berani enggak pemirsa? Tapi ini hanya dipraktekkan oleh yang profesional saja. Bagaimana tayangannya saya tidak akan menyebutkan dulu, kita nanti akan membahasnya. Jadi langsung saja kita saksikan pencak silatnya. Thank you.
Wow, luar biasa. Tari Mappadendang. Iya, Mappadendang. Jadi artinya apa itu, Umi? Tari Mappadendang ini menceritakan tentang kita di saat selesai panen, itu kan bahagia tuh, panennya berhasil. Jadi di samping sela-sela memanen padi, ya sambil berdendang-dendang. Sambil berdendang. Gembira. Jadi hampir mirip ya. Mappadendang itu bersenang-senang, berbahagia-senang, berdendang-dendang. Dari tadi saya lihat ibu-ibu IWSS ikut juga goyang pemirsa. Oh, iya. Iya, karena bahagia, gembira, panen raya. Dan alhamdulillah, terima kasih banget ya sama TVRI. Karena dengan ada acara ini, jadi kita... rindu rasa. Kita terhadap pengalaman agak terobati. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat TVRI Sumatera Selatan. Iya, alhamdulillah. Dan dengan rindu kampung ini pun saya bisa berjalan-jalan ke seluruh provinsi tanpa harus pakai tiket pesawat. Amin. Amin pemirsa, saya ada di Sulawesi Selatan. Itulah tema kita hari ini, yaitu angin mamiri di Kota Palembang. Dan tadi semuanya baju bodoh, maaf kita agak sedikit balik ke baju bodoh. Ibu dan Umi, kenapa disebut baju bodoh? Iya, betul. Karena untuk orang Indonesia yang menggunakan kosakata itu agak sulit untuk menerjemahkan ke zona positif. Ya. Wah, boleh bodoh. Mungkin, iya. Boleh dibedakan, iya. Oke, baik. Baju bodoh itu sendiri sebenarnya pengucapannya adalah baju bodoh. Baju bodoh itu merupakan bahasa dari bahasa Bugis Makassar yang mengatakan baju bodoh itu bajunya pendek. Bajunya pendek, lengan pendek dan semua pendek. Jadi baju bodoh. Jadi sampai sekarang dipanggil mungkin karena orang enggak, apalagi di perantau mungkin. Betul. Supaya jangan terlalu ini baju bodoh yang gitu. Walaupun mungkin konotasinya bodoh itu adalah tidak pintar. Nah itu Tapi insya Allah semua orang Sulawesi pintar-pintar. Iya dong, karena berani merantau pasti karena pintar. Kemudian tadi pemirsa juga melihat ya, tenaga profesi itu pasti profesional sekali. Nah itu bertarung di dalam karung, mungkin Ibu Rohana bisa menjelaskan dari yang dipraktekkan oleh teman-teman pencak silat Bugis Tunas Muda Sayap Raja Wali ini. Seperti yang silat si gajang dalam lipa. Itu artinya tujahan dalam kain. Zaman dulu kan kita orang Bugis belum ada hukum, masih hukum adat, sehingga ilmu itu yang dikuasai, maksudnya siapa karena yang kuat, lebih dominan ya, lebih dominan ke zaman adat, dulu adat. Jadi diajaklah dengan musuh tadi bahwa kalau untuk memang kamu hebat untuk mempertahankan harga diri tadi, marilah kita si gajang bertarung dalam kain. Maksudnya kita si gajang laleng lipa itu artinya tujahan dalam kain. Siapa yang kalah ya mati di dalam kain itulah. Karena tidak ada hukum. Masih pakai hukum adat. Zaman dulu ngeri juga ya waktu itu ya, karena tidak ada hukum negara yang resmi. Akhirnya andai kata yang si kuat ini sebenarnya bersalah, tapi karena yang lemah ini tidak bisa kanoragan, tewaslah dia. Tapi itu sekarang sudah enggak lagi kan ya. Iya. Alhamdulillah itu zaman dulu ya, di saat memang orang Sulawesi Selatan itu punya ini prinsip sirina pace. Sirina pace itu menjaga diri, rasa malu dan mempertahankan harga diri. Kita akan bicara lagi yang di dalam terbungkus. Kalau tadi di dalam peperangan duel, sekarang yang di dalam bungkus bosara. Nah, pemirsa ini namanya bosara ya. Dan ini biasanya akan muncul dan hadir kapan ini, Mi? Di hari-hari besar atau acara-acara pernikahan gitu, pasti ini. Pasti. Pemirsa penasaran ya isinya apa? Bolehkah kita buka? Boleh. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terus. Sulawesi Selatan. Boleh dijelaskan? Kalau ini seperti yang kita lihat bentuknya kayak pisang ya. Iya. Berarti pisang warnanya? Hijau. Kuning. Hijau.
Jangan buta warna ya. Iya, saya terbayang pisang aslinya, Mi. Warnanya kuning, ternyata di sini kok pisangnya hijau. Iya. Kenapa, Mi? Pisang hijau nanti dimakannya dengan fla. Flanya ada di bawahnya. Nah, kali ini ya. Boleh. Oh, gak ada, ya. Diangkat ya. Ya, boleh dilihat nih, pemirsa. Nah, oh iya, flanya boleh dong. Flanya para mama yang ada di audiens, ada di meja, mana ya meja flanya di sana, kita ya. Bisa akan melihat kehadiran dari pisang ijo yang akan dikasih topping. Iya. Iya. Mangkok. Dan mangkoknya. Oke, okay. Ya. Ini dia. Iya. Pisang ijo. Nah. Mangkok kosongnya? Okay. Oh iya, untuk isi ya. Oke, okay, boleh, boleh. Hmm. Nah. Ini flanya. Wow, harum sekali. Mm-hmm. Luar biasa. Ini bahannya pisang apa ini, Umi? Bahannya pisang lilin atau pisang kepok? Pisang raja. Ya, pisang raja, pisang lilin. Tapi yang aslinya pisang kepok. Pisang kepok, oh iya, seratnya beda. Iya, ya, baik. Coba ambil satu. Boleh. Pisang raja. Pemirsa, ambil satu dulu. Di audiens juga banyak loh, ada busara-busara. Nah, boleh dibuka. Boleh dimakan, ibu-ibu. Ya, boleh. Nah, sudah dibayarin semua sama TVRI. Ini mah flanya. Saya traktir. Wah. Wow. Ini flanya. Saya masukin. Iya. Ini flanya saya. Oke. Okay. Ini disiram dengan fla. Mm-hmm. Terus ada ini. Ini sedikit. Delimanya. Pemirsa bisa lihat ya. Biasanya ada esnya. Ini karena nggak dibawa. Berhubung. Oh, ya. Makanya disebut es pisang ijo. Ada esnya. Ada. Esnya es serut atau es pupul? Es serut. Es serut jadi. Es pukul wow, jadi. Ini hidangannya mantep-mantep. Ibu boleh sambil ya, mantenku nanti ya. Iya, untuk yang di atas nanti. Ibu Boti dulu yang makan. Ibu Boti. Iya. Indo Boti. Indo Boti, iya. Wah, ternyata kalau makanan Bugis itu pemirsa ya, nggak cukup ini mejanya ya, ya karena betul. Hidangannya sangat banyak sekali. Saya cicip. Coba cicip dulu. Ah. Silakan, Mbak. Ibu-ibu iya. Tuh cicip juga tuh. Iya, ini flanya terbuat dari apa nih? Biasa, dari santan. Santan. Beras, gula, seperti biasa fla. Santan, tepung beras. Iya. Dengan? Oh, jadi dikasih gula juga flanya ini ya? Iya. Terus sirup. Ada sirupnya kan? Iya. Ini sirupnya harum dikasih vanila, bukan atau iya. Langsung dari sirup dari Sulawesi ada. Sulawesi. Ada sirupnya khusus. Memang. Ya. Aduh pemirsa saya nggak bisa stop makan. Ya. Ibu-ibu juga tuh nggak bisa stopnya. Lezat sekali. Enak, seger. Enak. Padahal ini tanpa es batu pemirsa. Nah, udah seger, apalagi kalau pakai es batu ya. Enak sekali. Bahan yang dari ijonya ini apa? Mie. Sama, tepung, sama ya? Iya. Beras dan... Oke, nanti saya akan lanjutkan. Karena kalau saya menikmati ini, habis pasti waktunya. Nanti pemirsa lama ya. Karena saya kalau menikmati itu lama sekali. Baik, kalau yang ini apa? Barongko. Barongko. Ya, nah. Di dalam daun pisang harus harus dibungkus dalam daun pisang ya. Iya. Kalau tidak di dalam daun pisang bukan barongko namanya. Baringki. Barongki. Barongki namanya. Nah ini pemirsa ini bukan botok ya, kalau di Jawa mah ini namanya botok, tapi kalau botok itu asin pakai nasi. Kalau ini jajanan ya, jajanan, cicip. Dari pisang, dibungkus pisang, namanya barongko. Bahannya apa saja ini? Bahannya yang pasti pisang kepok, kemudian telur, santan, susu. Ini pemirsa, enak sekali. Jadi ini... manis. Ya, manis, manis seperti manis. Orang Bugis. Makanan manis. Orang Bugis semuanya manis-manis. Makanya dianya manis. Iya. Kita mulai yang manis. Iya. Nah, sekarang mana menu yang manis lagi? Ini manis. Oh iya. Ini paling manis nih. Itu manis. Namanya bolu peca. Bolu peca. Ini dia. Ya. Bolu kalau boleh di Palembang nih bolu kik. Bolu kalau kek, kita ya? Bolu peca. Karena bolu peca. Sama gula merah. Baik, sama ini bahannya apa ini, Bu? Gula. Yang pastinya itunya kiri ini ya, gula merah yang di tepung terigu dicairkan tepung lepung segar ya tepung beras. Ya kalau dulu di dulu tuh bentuknya seperti loyang kayak ini di loyang ya namun karena ini sudah dimodernisasi betul sekali. Nah ini dia pemirsa, wow memang harus mendekat pemirsa ya karena konsumsinya luar biasa. Jadi kalau kita ini pun
di Sumatera Selatan masih tetap kita bisa temukan makanan khas. Apalagi ini tape, 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 tape kambang namanya. Kalau orang Bugis ini selalu ada kambang, kalau bukan. Kambang, kambang. Ya. Manis juga, manis juga. Sebenarnya jadi bukan asin. Tidak ada yang asin. Manis. Semuanya manis. Sebenarnya ini biasanya dibulet-buletin. Ya bentuknya bulat kayak bola tenis ya, sebesar bola tenis. Namun karena ini modern. Mak-mak modern tidak mau repot. Jadi ditaruh di sini. Enggak perlu dikemas-kemas lagi. Iya. Dan tidak perlu cari pakai tempat lagi. Iya, iya, langsung. Apa tadi namanya? Kita manggil kambang. Iya aja. Kambang. Iya, bukan kambang iwa ya. Iya, lebih luas ini sebenarnya. Kambang bulu bolong namanya. Siap. Iya. Nah, ini makanan jalan beratnya. Kote. Oh, jalan kote. Ada jalan kote. Kote. Belum. Jalan kote. Ini piring. Ya, jalan kote langsung tangkep deh. Ya. Nah, jalan kote pemirsa, enak. Jalan kote. Isinya apa ini, Umi? Telur yang pasti telur rebus ya. Kenapa disebut jalan kote, Mi? Karena ininya dipilin-pilin. Di kote-kote, iya. Kayak kalau kalian pakai pastel. Iya, pastel. Pastel. Pemirsa. Mantap ya. Enak sekali. Baik, pemirsa kayaknya kalau pemirsa nunggu saya makan, waktunya enggak cukup ya kan? Betul. Jadi, sambil saya menikmati makanan ini satu-satu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Rindu kampung, balik kampung yuk. Iya pemirsa, tadi kan kita bicara banyak sekali ya. Dan ada satu lagi ini, dari Kabupaten Banyuasin, IWSS Kabupaten Banyuasin itu juga mempunyai hasil karya ya Ibu Nurjanah ya. Ibu Rohana. Iya, ini dia pemirsa. Nanti mau lagi kita. Nah, ini dia. Ini boleh dijelaskan Ibu? Boleh. Hasil karya dari binaan IWSS Kabupaten Banyuasin, bagaimana ceritanya? Iya. Ini sebenarnya ini adalah limbah. Ini adalah limbah dari batok kelapa. Yang tadinya kan tidak berguna, ini terbuang-buang, sehingga kita inisiatif untuk membuat karya. Bagaimana caranya ini batok-batok ini bisa dijadikan uang, diuangkan gitu ya. Baik. Nah, jadi kita ambil dan kita coba-coba bentuk dan kita ambil orang yang tenaga yang sudah biasa bikin-bikin sesuatu kreatif lah. Nah, jadi diambillah sehingga dia bisa bikin dari awalnya ini hanya bikin gantungan-gantungan kunci. Gantungan kunci ya. Seperti tempat lampu, bola lampu. Baik, ya. Iya. Dan kabarnya beliau ada di sini ya pengrajinnya ya. Ada. Alhamdulillah kita sekalian bawa pengrajinnya di sini. Pengrajin dari batok kelapa ini sudah hadir. Ya, sudah Bapak hadir. Usman SAG. Bapak Usman. Mungkin iya. Bapak Usman. Iya. Nah, boleh Bapak mungkin Usman. Bisa berdiri, Pak mungkin Usman. Bisa berdiri Bapak ke sini. Dia lebih ini nah, lebih ya, paham situ. Dan bisa menjelaskan gimana untuk yeah, penjelasan silakan. Kita masalah membuat kayak finish itu ya contohnya. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Sebenarnya awalnya sih coba-coba untuk mengumpulkan sesuatu bahan yang memang kelihatan tidak bermanfaat. Nah, setelah saya melihat peluang ini kelihatannya punya nilai jual yang tinggi kalau diolah dengan cara dengan berimajinasi yang baik. Dan alhamdulillah setelah berjalan beberapa tahun terakhir ini, itu kita ciptakan beberapa macam produk. Dan kebetulan kita juga punya galeri di Tanjung Api-Api, Galeri The Batok namanya. Itu bisa memproduksi beberapa item atau bentuk yang sesuai dengan request daripada ibu ataupun yang pelanggan kayak gitu, pemesan, dan ini yang kita bikin dari dan akan kita luar biasa berikan kenang-kenangan untuk TVRI hari ini. Wah, hebat luar biasa.
Asli ya. Wah, asli. Keren-keren. Silakan Bapak. Wah, terima kasih. Asli jadi dari limbah. Dari limbah. Wah, pemirsa, TVRI dapat kado. Wah. Dari The Batok. Iya, Kabupaten Banyuasin. Karena memang di sana banyak sekali warga dari Sulawesi Selatan yang memproduksi kelapa ya. Iya, dan apalagi kopra di sana. Dan inilah pemberdayaan dari batok-batok yang awalnya seperti limbah dan sampah bisa jadi seperti ini. Bisa sampai ke luar negeri ini dikirim ya. Baik, terima kasih Bapak Usman, sukses selalu. Dan pemirsa, akhirnya hingga di sini kebersamaan kita dalam acara Rindu Kampung. Kita akan jumpa lagi ya di Rindu Kampung yang akan datang. Untuk seluruh warga yang dari paguyuban manapun kami selalu mengundang. Ayo kita gabung di sini. Kita tampilkan semua mulai dari budaya, seni, kemudian jajanan atau hasil kreatif seperti ini kita tampilkan di sini atas nama asal daerah kita ya. Kita jumpa lagi di Rindu Kampung yang akan datang sambil kita menikmati tayangan terakhir kita, persembahan lagu dari para bunda di Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Oke, selamat jumpa lagi dan salam sukses selalu. Rindu Kampung, balik kampung yuk.